Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ZU Explorer. Selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini saya berada di alun-alun Purworejo, teman-teman. Dan kita lihat kondisi terkini. Ini alun-alunnya dan ini ada gong perdamaian ya, teman-teman. Oke, biar kalian tidak penasaran, tonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya, teman-teman. Dan jika ada kritik dan saran, nanti silakan komen-komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut, teman-teman. Alun-alun Purworejo adalah sebuah alun-alun atau lapangan kota yang terletak di pusat Kabupaten Purworejo. Sekeliling alun-alun terdapat beberapa bangunan penting seperti Masjid Agung Darul Mutakin, Gereja GPIB, Kodim, Pendopo, dan Kantor Bupati. Alun-alun Purworejo dibangun pada tahun 1830 yang merupakan salah satu alun-alun terbesar di Pulau Jawa, teman-teman, dengan luas sekitar 62.500 meter persegi atau kurang lebih 6 hektar ya, teman-teman. Alun-alun Purworejo dibangun bersamaan dengan kota Purworejo didirikan ya, tepatnya pada tahun 1830. Awalnya alun-alun ini digunakan untuk keperluan latihan militer. Seiring perkembangan waktu, alun-alun Purworejo dialihfungsikan sebagai lapangan publik. Terdapat dua pohon beringin tua di tengah alun-alun Purworejo, teman-teman. Pohon tersebut kemudian digantikan pada tahun 1973 dengan dua pohon merupakan pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang diambilkan dari tunas anak pohon beringin kurung alun-alun utara Yogyakarta. Alun-alun Purworejo dimasukkan sebagai salah satu destinasi wisata di Purworejo sejak tahun 2018 ya, teman-teman. Hal ini bersamaan dengan keberadaan unit pelaksanaan teknis atau UPT pengelolaan kawasan alun-alun berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang secara khusus melakukan penanganan alun-alun tersebut. Alun-alun Purworejo terletak di antara Jalan Maijen Sutoyo dan Jalan Urip Sumoharjo, teman-teman. Bertepat di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Alun-alun ini tidak memiliki poros utara selatan ya, tetapi diputar 37 derajat mengikuti pola jaringan jalan. Alun-alun Purworejo yang merupakan pusat kota diapit dengan kantor Bupati Purworejo di sebelah barat daya dan pendopo Kabupaten Purworejo di sebelah timur laut. Sekeliling alun-alun terdapat bangunan-bangunan penting seperti Masjid Agung Darul Mutakin, Gereja GPIB, Kodim 0708, Kantor Pos Purworejo, SD Maria, dan beberapa toko. Demikian tadi ya, teman-teman, sekilas info alun-alun Kota Purworejo. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.